Nak 2 by 2 pula? Boleh. Inilah cube paling senang yang korang boleh solve. Firstly, macam biasa, korang kenalah scramble dulu. Dah siap scramble, step pertama adalah korang perlu siapkan warna putih yang ada kat bawah ni. Ha, mesh ini aku tunjuk contoh. Ha, dah siap warna putih. Next, korang perlu samakan warna kuning yang ada kat atas ni. Step ni mudah je, korang hanya perlu ulang step yang sama yang macam aku tunjuk sekarang ni. Korang hanya perlu ulang step yang sama sampai warna kuning tu siap. Ha, dah siap warna kuning. Lepas dah siap warna kuning, korang akan dapat warna macam ni. Korang hanya perlu ikut apa yang aku buat sekarang. Ha, dah siap. Tak susah pun nak solve Rubik's Cube ni.